Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai program kredit mobil Mitsubishi Pickup L300 dengan program bunga 0%. Apakah benar bunganya benar-benar 0%? Lalu bagaimana rincian DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pickup L300. Supaya lebih jelas, di sini langsung kami berikan gambaran untuk simulasi kreditnya. Program bunga 0% ini diadakan oleh lembaga pembiayaan yang bernama Depositar Finance. Ini merupakan leasing internal Mitsubishi. Di sini untuk bunganya benar-benar 0%. Selain itu, untuk biaya provisi dan juga biaya polis asuransinya juga 0%. Lalu, kalau semuanya 0%, dari mana leasingnya dapat untung? Ini didapatkan dari selisih harga. Seperti yang pernah kami jelaskan di video sebelumnya, untuk harga mobil Mitsubishi Pickup L300 di bulan Februari tahun 2021 untuk wilayah Solo Raya adalah 180 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk kredit melalui Depositar Finance, harganya selisih 5 juta rupiah sehingga menjadi 185 juta rupiah. Gambaran kasarnya, selisih 5 juta itulah yang digunakan sebagai operasional perusahaan. Supaya lebih jelas, di sini kami berikan gambaran untuk simulasi kreditnya. Untuk program ini diberi nama Paket Smart Cash atau yang lebih dikenal dengan istilah Cash Tempo. Untuk harganya di sini kita tulis 185 juta rupiah. Ini merupakan gambaran untuk harga di wilayah Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Timur, seperti yang pernah kami jelaskan di video sebelumnya, harganya terpaut sekitar 3 juta hingga 4 juta rupiah. Untuk biaya polisnya 0, kemudian untuk admin fee-nya juga 0. Selain itu, untuk provisinya juga 0. Sini bisa kita lihat di bagian bawah, untuk provisinya 0%. Untuk program bunga 0% ini, DP-nya minimal sebesar 50%. Coba kita hitung detailnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat, untuk harga 185 juta rupiah, bunganya 0%. Untuk uang muka awalnya sebesar 50% atau sebesar 92.500.000 rupiah. Tapi itu baru uang muka awal, belum total uang muka. Untuk total uang mukanya sebesar 100.208.400 rupiah. Total uang muka ini berasal dari uang muka awal plus 1 kali angsuran. Untuk angsurannya sebesar 7.708.400 rupiah. Jika Anda bingung, langsung saja fokus ke bagian paling bawah. Di sini total uang muka sebesar 100.208.400 rupiah dengan angsurannya sebesar 7.708.400 rupiah dikali 11 bulan. Jika ditotal, maka hasilnya akan menjadi 185 juta rupiah. Lalu bagaimana jika DP-nya ingin ditambah? Kita ambil contoh di sini, perhitungannya kita ubah. Jika DP-nya tadi hanya sebesar 100 juta rupiah, kita ubah menjadi sekitar 130 juta rupiah. Di sini kita klik di bagian TTP. Untuk TTP-nya ini kita isi menjadi sekitar 130 juta rupiah. Berarti nanti sisa hutangnya tinggal sebesar 55 juta rupiah. Kira-kira berapa angsurannya? Sebenarnya di sini cara menghitungnya sangat gampang. Karena bunganya hanya 0%, maka sisa hutangnya tadi tinggal dibagi 11. Nah, di sini sudah muncul simulasinya. Untuk provisi, biaya administrasi, dan biaya lainnya sebesar 0%, termasuk untuk bunganya juga 0%. Kita langsung fokus ke bagian bawah. Di sini untuk total uang muka sebesar 130 juta rupiah, dan angsurannya sebesar 5 juta rupiah dikali 11 bulan. Jika masih penasaran, di sini Anda bisa total 5 juta dikali 11 sama dengan 55 juta rupiah ditambah 130 juta rupiah, maka hasilnya sama persis, yaitu sebesar 185 juta rupiah. Tapi sebagai catatan, untuk program bunga 0% ini hanya berlaku untuk tenor 1 tahun. Jika masih penasaran, di sini kami berikan perhitungan lagi. Kita ambil contoh, kalau tadi 130 juta, sekarang kita ubah TTP-nya menjadi 150 juta rupiah. Sambil menunggu simulasi ini menghitung, Anda juga bisa menghitung sendiri gambarannya. Harganya 185 juta rupiah, untuk total TTP-nya 150 juta rupiah, berarti untuk hutangnya tinggal 35 juta rupiah. Nah, di sini sebenarnya untuk menghitung angsurannya cukup mudah. 35 juta rupiah tadi tinggal dibagi 11. Hasilnya bisa kita lihat di sini, total uang muka 150 juta rupiah dengan angsurannya sebesar 3.181.900 rupiah dikali 11 bulan. Nah, sangat menarik sekali bukan? Program bunga 0% ini di kalangan masyarakat biasa juga dikenal dengan istilah program cash tempo.
Program ini kurang cocok bagi Anda yang mencari DP ringan dengan angsuran paling lama, karena di sini untuk DP-nya minimal sebesar 50% dengan angsuran maksimal tenor 1 tahun. Program Smart Cash atau Cash Tempo ini lebih cocok bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pickup L300. Rencana pembeliannya secara cash, tetapi uangnya kurang sedikit, misalnya baru ada dana sekitar 100 jutaan, atau biasanya yang sering terjadi, sebenarnya sudah memiliki uang 180 juta rupiah, tetapi sebagian mau digunakan untuk kulaan atau untuk menambah modal usaha. Daripada uangnya terpakai semua untuk membeli mobil Mitsubishi WKL 300 secara cash, lebih baik mengambil program Cash Tempo atau Smart Cash ini, karena meskipun secara harga lebih mahal 5 juta rupiah dibandingkan harga cash, tetapi jika uang sebesar 80 juta rupiah tersebut diputarkan untuk modal usaha, tentunya keuntungannya jauh berlipat ganda. Apalagi selama 1 tahun terpautnya hanya 5 juta rupiah, tentunya bagi Anda yang terbiasa bisnis, ini akan sangat murah sekali. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mengambil program Cash Tempo ini juga? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai informasi program Cash Tempo atau bunga 0% untuk mobil Mitsubishi L300 terbaru di bulan Februari tahun 2021 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pickup L300 secara kredit. Untuk info lebih lengkap mengenai mobil Mitsubishi Pickup L300, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pickup L300 semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.